siang, ini pengen klarifikasi tentang isu bahaya pemberitaan ya. Terus munculnya pertama, oke, pemberitaan pertama, satu, menikah dan tadi tidak ada pernikahan atau apa, hubungan hanya sebatas sahabat dan teman. Oke, itu satu, jelas ya, buat teman-teman semuanya yang tanya lagi, wartawan gak usah tanya lainnya, aku pihak lainnya, karena tidak ada apa-apa. Kalau aku nikah, pacaran sama orang, pasti di enam setelah aku nikah, ya masih, gak usah dipanggil. Itu satu, dan satu lagi nih yang paling absurd tentang apa ya, headline sekarang banyak banget bilang aku berhubungan dengan Aston Salmin, which is nggak benar juga. Jadi kronologinya ini aku jelasin di story berikutnya ya. Nah, kenapa bisa ada gosip bersama Aston Salim? Itu Aston memang temen aku, kita kenal, tapi tidak pernah ada hubungan apa-apa, tidak pernah berjumpa, tidak pernah, ya pokoknya sebatas tahu aja. Nah, mungkin waktu itu ada screenshot, aku lagi di backup, ada pria berkacamata lagi duduk. Aku jelaskan dan aku klarifikasi itu bukan Aston Salim, itu namanya Ronald, fotografer aku. Mungkin parasnya mirip atau pakai kacamata putih juga, terus ada putih-putih gitu, jadi lagi duduk, kayak dicocok lagi gitu sama netizen. Jadi, oh siapa itu? Itu aksennya mirip gitu. Itu Ronald, fotografer aku. Dan buat wartawan, media-media online yang menuliskan headline yang sangat-sangat lucu, aku gak pernah ditanya juga, gak pernah diwawancara. Dan tidak pernah apa ya memberikan juga. Jadi buat Aston, so sorry, jadi ke bawah-bawah. Aku pun juga bingung kenapa ini ada berita seperti ini. Dan juga kemana semoga di apa segala macam. Oh my god, setiap ketemu orang tuh ditanya gitu. Terus di forward-forward link-link beritanya tuh agak kayak kita diwawancara gak pernah, ngomong juga gak pernah. Jadi kayak super garang. Jadi intinya itu klarifikasi aku ya, thank you banget. Karena kenapa aku kadang-kadang kayak gini gak suka klarifikasi, tapi muka aku harus diluruskan. Karena aku gak enak sama Aston, pasti beliau merasa terganggu, merasa apa ya, gak nyaman lah. Tiba-tiba ada pemberitaan kayak gini, padahal ketemu juga gak pernah, apa segala macam. Jadi aku mau klarifikasi lagi, itu bukan beliau, bukan Aston, itu Ronak, fotografer aku. Boleh dicek, aku sering